Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan. Termasuk juga bisa nambah istri lagi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya lagi ada di Kornes Balad ya teman-teman. Nah sekarang saya mau melihat para jamaah haji yang dari Indonesia. Mudah-mudahan ada ya, karena sekarang udah mulai pada pulang ke Indonesia. Biasanya sebelum pulang itu suka mampir ke Pasar Balad Kornes. Nah, sekarang saya sudah ada di parkiran, mau keliling Pasar Kornes. Mudah-mudahan bisa ketemu sama jamaah haji dari Indonesia. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lagi. Saya doakan mudah-mudahan kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan kalian bisa menjalankan ibadah dan haji. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ini anginnya seger banget, nggak kayak kemarin-kemarin pengap ya. Ini suaranya kencang anginnya. Yuk kita keliling. Tapi kok sepi ya, ada apa enggak? Pokoknya saya mau menuju ke Alimurah. Biasanya di Alimurah itu suka ngumpulnya itu sama Bakso Bang Udin. Cuman sekarang kan Bakso Bang Udin tutup, gak ada. Jadi kasihan ini para jamaah umroh nih. Pada jamaah umroh, para jamaah haji ini sekarang gak merasakan baksonya Bang Udin nih. Gak tahu kalau di muka ini banyak tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak nih jemaah haji. Gak tahu dari daerah mana kepada kumpul. Nah ini si ibu juga biasa dagang terus di si ibu. Seratus ribu tiga katanya. Banyak tuh teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya kalau di hari murah itu pasti ada ya jemaah haji itu tuh. Cuman ini Bang Udinnya yang nutup. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini Bang Udin kok tutup sekarang ya? Gak ada. Nah, ini kalau di Alimurah pokoknya pasti pada kumpul di sini nih. Oh, baru turun dari bus. Tuh. Masya Allah, baru turun dari bus tuh. Ramai banget di sini mah nih. Di toko Alimurah. Ya. Karena ini baru turun dari bus tuh, teman-teman. Masya Allah, ini jemaah haji. Ini kayaknya kloter yang kemarinnya pertama datang nih, jadi sekarang mau pulang tuh. Kalau di sini itu pasti aja rame ya, pada belanja, pada ngumpul-ngumpul nongkrong. Jadi sebelum pulang ke airport biasanya itu emang di sini nunggunya. Ini udah dua bus ya yang pada turun di Pasar Kornes Balad. Masya Allah tuh, indahnya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan bagi teman-teman yang belum pernah merasakan haji, semoga cepat panggil ya. Seragam. Ini mau berangkat. Yang barusan di sini kayaknya mau berangkat ke airport. Mau pada pulang. Wah, Indonesia? Iya. Mau pulang? Jadi buku bandara sekarang tuh. Ya. Masya Allah, no. Berarti mau pada pulang ke airport. Bagus ya seragamnya, seragam batik. Nah ini cuman sayang banget Bang Udin, biasanya ngumpul di sini, sekarang nggak ada di Bus Bang. Kok Bang Udin nggak buka lagi ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, sekarang lagi ada tuhor dulu ya, kita istirahat dulu. Coba saya penasaran nih, sini toko Alimurah sepi. Ini lagi ada galian sih, jadi nggak ada yang pada duduk di sini nih. Karena galian, coba saya mau main ke belakangnya, penasaran mau ditembusi. Boneka bagus-bagus ya. Penasaran coba ke sini, banyak enggak sih di belakang? Biasanya kan kalau jamaah umrah suka nyampe juga ke belakang. Nah ini juga nih ada nih pada ngumpul di sini nih, karena ini adem.
sini karena di sini adem, teman-teman. Iya, teduh. Kalau di depan sana tadi panas. Di sini yang ramai tuh di belakang. Masya Allah tuh ramai penuh. Ya. Assalamualaikum, Pak. Sehat? Sehat. Mutawif apa jamaah haji? Mutawif. Oh, Mutawif. Ya. Dari mana? Dari mana? Jakarta. Jakarta? Iya. Sekarang mau pulang ini haji? Ya, mau balik lagi. Iya, mau ke Indo? Masjid Apung. Oh, mau ke Masjid Apung. Ya, oh, ke Laut Merah. Iya. Jam berapa ke sana? Di sini jam 1. Jam 1-an. Iya. Tapi parkirnya jauh kan kalau Masjid Apung itu sekarang? Enggak, kayaknya enggak ke Apungnya. Yang satunya itu ya? Oh iya. Kalau yang Masjid Apung itu jauh parkirnya, mungkin jalan 100 meteran lah. Karena kan enggak boleh masuk bus terkecuali mobil kecil. Mending yang satunya aja. Oh iya, yang satunya sebelumnya boleh itu. Dekat soalnya parkirnya, ada. Iya, betul. Ramai di sini nih. Penuh. Pantas di depan sepi ya, nih. Masya Allah. Sampai kesana-sana penuh, teman-teman. Ya. Ini udah mau pada pulang ke Indonesia tuh. Masya Allah, seneng banget nih. Sampai ngampar. Pokoknya sekarang jamaah haji di sini ya semua tuh. Seragam itu macam-macam yang gak sama. Masya Allah, teman-teman. Penuh banget tuh. Jadi seperti ini. Coba tadi kalau saya nggak ke belakang. Assalamualaikum. Gimana kabar, sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Dari mana? Dari Jakarta. Mutawif apa jamaah haji? Jamaah haji. Jamaah haji. Sekarang mau langsung pulang ke Indo? Pulang. Masya Allah. Naik pesawat apa? Saudi Airlines. Saudi Airlines. Terbang jam berapa? Hari Selasa. Malam Selasa. Berarti masih berapa hari? 3-4 hari. Masuk kita di sini, Pak, kita. Mau ke Madinah apa di Jeddah? Di Jeddah. Dari City Tour ini. Oh, dari sini balik lagi ke Mekah. Ya. Masya Allah, mau pesan-pesan sama orang Indo nih. Mudah-mudahan ya tahun depan bisa sini ya, yang belum pernah merasakan. Indonesia, mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan. Belakang juga bisa nambah istri lagi. Kalau saya mau PMI, Pak, di sini, mukimin. Mukimin ya? Iya, mukimin di sini. Dari mana, Bang? Jangan gitu katanya. Dari mana, Bang? Dari Jawa Barat. Sukabumi, Sukabumi. Oh, atau nyari Sunda. Orang mana? Bisa orang sini, orang Sukabumi. Oh, biasa Sunda. Sunda. Bukan orang Ntb. Bukan. Oh, sekarang lagi jarak doang ke sini ya. Udah ke makam si itu apa? Siti Hawa. Udah lewat. Udah. Kan dekat dari sini soalnya. Jadi sekarang mau ke mudik. Enggak ke sana, ke Masjid Apung. Itu yang dari sana tadi mau ke Masjid Apung. Katanya ditutup sekarang. Kalau Masjid Apung ditutup enggak, cuman parkirnya jauh. Kalau bis enggak boleh masuk, harus mobil kecil. Tapi ada masjid yang satunya sebelum Masjid Apung kan suka dikunjungin juga sama para jemaah. Itu mah deket. Turun dari bus langsung. Bukan Masjid Kisos. Tahu masjid apa sih? Pokoknya sebelum Masjid Apung aja ada. Suka dikunjungin juga pada apa? Para jemaah ke sana. Sudah berapa lama di sini, Bang? Saya dari 2006. Lumayan. Sudah rontok lah. Kloter berapa? 9. Kloter 9. Sudah banyak sawahnya ini, Sukabumi. Wah, boro-boro. Ya udah, makasih banyak. Oke, ya, Pak. Mau salat duhur dulu lah, udah ada ya. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan selamat ya, sampai tujuan. Apa, Jaya Mata ASMR Channel. Ya, Jaya Mata Channel. Jaya Mata Channel. Iya. Masukin, Bang, ya. Oke, insyaallah. Kita dari Almadani. Almadani Serang, Banten. Oh, Banten. Oh iya, terima kasih banyak, Pak, ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Dan juga bisa berangkat lagi tahun depan. Amin. Yalah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, lihat. Ramai ya sampai ke sini. Saya kalau nggak ke belakang ini nggak tahu nih. Banyak jamaah di sini. Oke, teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja. Sekarang saya mau pulang ke rumah ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.